Antara sifat hati orang beriman, dia rindu kepada solat. Ternanti-nanti masuknya waktu solat. Rindu dia tu, Masya Allah, kerana dia tahu dengan solat tu dia nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bertemu dengan penciptanya Allah Tabaraka Wa Taala. Dah habis solat, tak sabar menanti masuk solat yang lain pula. Habis subuh, ya, walaupun dia bergerak kerja cari rezeki, tapi dia tak sabar menanti Zuhur. Jadi dapat bermunajat, berbual-bual, bersembang-sembang dengan Allah penciptanya. Persoalan yang kita nak sentuh pada kali ini, bagaimana kita nak solat menjadi solat yang bermanfaat kepada kita? Ya, kita solat daripada kita baligh dulu. Namun kita nak cari satu tip, satu rahsia, bagaimana kita nak jadikan solat itu memberi kesan, memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Ada satu kata-kata yang menarik yang tercatat di dalam kitab Qasrul Amal karangan Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah. Dia telah merekodkan satu kata-kata daripada seorang imam, Al-Sheikh Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Dia kata, kalau kamu nak solat kamu menjadi solat yang bermanfaat bagi kamu, maknanya kita kata nak semayang apa maghrib contohnya. Kita nak semayang maghrib tu, kita dapat khusyuk dia. Kita dapat hadirkan rasa khusyuk dia. Rasa khusyuk dan dapat, daripada kesan khusyuk tu dapat pula membuahkan kebaikan dan manfaat yang banyak. Dia bagi satu panduan. Dia kata, taklah kita bercakap dengan diri kita sendiri. Dia kata, berkata-kata dan bercakap dengan diri sendiri, kita kata, la'alli la'usalli ghairaha. Ya, barangkali, maksud dia, barangkali saya tak dapat solat lagi selain solat ini. Maknanya kita kata, inilah solat yang barangkali solat terakhir kita. La'alli la'usalli ghairaha, maknanya keberangkalian aku tidak dapat solat lagi selain solat ini. Maknanya aku mungkin dah tak ada lagi, aku dijemput Allah Ta'ala pulang untuk solat fardu yang berikutnya. Kata-kata ini, ya, kita teringat dengan pesan ataupun sabda Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah menganjurkan kita supaya kita solat kita tu kita anggap dia sebagai solat yang terakhir, ya. Solat yang terakhir, solat yang muadda'ah ataupun muaddi'ah, kita dalam sebagai selamat, solat selamat tinggal. Kan haji dia ada haji wida', kan, haji wada', maknanya haji selamat tinggal. Begitu juga solat, supaya kita dapat membangunkan ruh solat itu. Ya, antaranya pesan Nabi, kita anggap solat itu sebagai, kita solat sebagai solat yang terakhir kita. Ini yang difahamkan daripada kalam Imam Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dia kata macam tu, la'alli la'usalli ghairaha, barangkali aku tidak ada peluang lagi untuk solat yang berikutnya. Maka kita akan solat sepenuh jiwa kita, kita akan berusaha memperbaiki dan memperelokkan solat itu. Dan bila solat itu diperelokkan, dibaguskan, ya, dibangunkan ruhnya, maka akan datanglah manfaat dalam kehidupan dunia kita. Dan lebih lagi lah dalam kehidupan kita di yaumil akhirah nanti. Semoga bermanfaat perkongsian kita itu.